Assalamualaikum. Kali ini kami mau menunjukkan barang antik peninggalan ayah kami, mesin tik Welco 280 Deluxe. Mesin tik manual produksi Jepang ini, kalau nggak salah, dibeli tahun 1982. Dulu, waktu kami SMP, ada pelajaran mengetik dan diwajibkan membawa mesin tik. Mesin tik inilah yang kami andalkan. Bayangkan, mesin tik dengan bahan full besi dan berat sekitar 5 kg, kami bawa jalan kaki dari rumah ke sekolah, turun naik angkot. Gimana lengan gak jadi berotot? Mari kita lihat detailnya. Dua tuas di kiri dan kanan merupakan pengatur batas pinggir ketikan. Kita bisa mengatur berapa sentimeter jarak dari pinggir kertas. Sedangkan ini adalah tuas pemindah spasi. Di sini terdapat beberapa pilihan spasi, mulai dari setengah sampai dua spasi. Tuas putar di kiri dan kanan untuk naik dan turunkan kertas. Untuk melepas atau mengunci kertas agar tidak bergerak, memakai tuas kecil ini. Penasaran letak pitanya? Nih, kita langsung buka. Untuk isi ulang pita, bisa dibeli di toko buku yang lengkap. Salah satunya seperti ini. Thank you.
ayahnya mengetik. Ya, masih berfungsi, meskipun ketikannya kurang jelas. Sangat disayangkan memang, bodinya sudah banyak yang berkarat. Cukup sekian berbagi cerita kali ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.